Ayu Ting Ting isyaratkan reaksi bijak saat NGX suami ingin kenal calon ayah sambung Bilqis. Ayu Ting Ting mengunggah doa bijak pasca tersiar kabar jika mantan suaminya Enji Baskoro berharap bisa datang ke pernikahan mantan istrinya itu. Tak cuma itu, Enji juga berharap bisa mengenal calon ayah sambung Bilqis, Letu Fardana. Ayu Ting Ting berusaha memperlihatkan sikap positif kala beredar kabar terkait ex suaminya Enji Baskoro. Tak mau emosi, Ayu justru mengisyaratkan reaksi bijak dengan mengunggah doa baik di bulan puasa. Tuhan akan segera menjawab doamu, sedemikian terjemahan kalimat bahasa Inggris yang diunggah oleh Ayu. Tak cuma itu, pedangdut asal Depok ini juga pamer foto cantik Bilqis mengenakan hijab. Ia bak bangga karena putrinya sudah semakin besar dan tampil cantik soleha. Doa bijak Ayu Ting Ting usai NGX suami tanggapi rencana nikah Letu Fardana. Sementara itu, kabar NGX suami pertama Ayu mendadak mencuat usai awak media mewawancarai sang pengacara Denny Karel. Menurut Denny, NG ikut senang kala mendengar kabar Ayu akan menikah dengan seorang abdi negara bernama Letu Muhammad Fardana. NG bahkan disebut-sebut siap datang jika memang diundang oleh Ayu. Dia senang juga kalau Ayu punya jodoh, dia turut mendoakan tidak ada masalah, seru Denny. Biar apa yang Ayu rencanakan saat ini bisa terlaksana, mungkin ini waktu yang tepat, kita doain sama-sama. Insya Allah kalau diundang, insya Allah juga pasti datang. Kalau Mas Enji nggak ada kegiatan di tempat lain, kemungkinan, tapi kan undangan kayaknya belum kesana deh. Tapi kemungkinan dilihat dari keseriusan kedua belah pihak, kayaknya udah di atas 80%. Saat ini Enji juga masih berusaha bisa bertemu Bilqis. Saat ini Enji memang terkendala menjalin komunikasi dengan Bilqis. Enji pun berharap bisa mengenal tunangan Ayu, Letu Fardana, yang nantinya akan jadi ayah sambung Bilqis.